Kebenaran pembukaan kedai emas di negeri-negeri fasa 1 Pelan Pemulihan Negara sedikit sebanyak merancakkan kembali ekonomi. Namun, urusan jual-beli mesti mengikut SOP ketat yang ditetapkan. Wartawan Dilaila Kadir melaporkan. Demi kelangsungan perniagaan dan ekonomi, petugas kedai emas memilih untuk bekerjasama dan mengikut prosedur operasi standard yang ditetapkan bagi memastikan rantaian pandemik dapat diputuskan dan sektor mereka boleh menjana pendapatan. Bagi pemilik kedai emas, kebenaran operasi ini sememangnya memberi kelegaan kepada mereka dan peluang untuk pelanggan membeli belah. Jadi semasa pandemik, ramai pelanggan-pelanggan kita sentiasa mencari kita sama ada kita boleh menerima pembelian balik barang kemas sebab mereka memerlukan tunai. Di hari pertama dan kedua, kita nampak mereka memang benar-benar datang, mereka memang benar-benar memerlukan cash. Yang penting kita kena jaga SOP. Vaksin tu jangan lupa, sangat pentinglah untuk seseorang untuk masuk ke kedai ni. Complete dose vaksin memang boleh masuk dah. Kalau tak complete memang tak boleh masuk macam tu. Meskipun platform dalam talian disediakan, namun ada pelanggan lebih selesa hadir sendiri ke premis untuk memilih barang kemas mengikut citarasa masing-masing. Saya jenis yang suka cuba barang kemas sebelum beli. Saya suka tengok depan, tengok-tengok depan mata kita. So macam bila kita dah pegang, kita dah pakai, kita jadi puas hati yang lagi suka. Dalam memastikan aliran tunai dan kelangsungan operasi perniagaan menjadi tanggungjawab semua individu memastikan tiada penularan pandemik ketika asyik membeli belah. Dilaila Kadir, Berita RTM.